King. Gimana kabar saudaraku semua? Semoga kabar saudaraku semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bisa beraktivitas seperti biasa. Dan jangan lupa saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita tetap semangat dalam menjalannya. Di video kali ini, saya akan berbagi tips cara membungakan pohon alpukat kita yang berada di dalam planter bag ataupun di dalam tabula pot. Jadi metode ini sangat sederhana dan sangat mudah untuk saudaraku terapkan. Oke saudaraku, disimak videonya, semoga bermanfaat. Oke saudaraku, kita lanjut ke inti video. Tapi sebelum kita mulai, silakan saudaraku yang baru menemukan dari channel Bits of King, silakan di subscribe serta dibantu share-nya dan jangan lupa like serta komennya. Nah, di sini kita akan berbagi pengalaman tentang cara membungakan pohon alpukat kita yang berada di dalam planter bag. Jadi trik seperti apa, terus perlakuan seperti apa yang harus kita lakukan terhadap pohon alpukat kita yang berada di dalam planter bag. Dan di sini memang sudah banyak yang berbunga, istriku. Sudah banyak yang berbunga. Itu ada berbunga, kemudian itu juga lagi sudah berbunga. Nah, yang mana di sebelumnya kita sudah melakukan trik ini atau metode pembungaan dengan cara melakukan atau trik kami sebut stres air, ya, pembungaan dengan stres air. Jadi seperti itu. Jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memastikan kondisi pohon kita benar-benar kondisi yang subur, pohon yang sehat, barulah kita lakukan pembungaan. Nah, jadi cara pembungaan alpukat di dalam planter bag dan di polybag ini sangat murah, sangat sederhana, ya saudaraku. Jadi tidak menghabiskan atau menghabiskan uang ataupun biaya ataupun tenaga yang terlalu banyak. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga memang sudah ada yang kita bungakan, ya, dengan metode stres air kami sebut. Nah, ini di sini juga sudah ada yang berbunga. Itu sudah berbunga, kemudian pupus. Nah, ini sudah berbunga juga. Nah, di sini juga kita akan berbagi ketika pohon ini sudah berbunga, kita lanjut langsung untuk gimana caranya mempertahankan bunga supaya bunga ini tidak rontok dan kedepannya membawa buah. Jadi seperti itu satu. Tapi sebelum kita melakukan pemupukan supaya pohon ini bunganya menjadi buah, saya akan terlebih dahulu membagikan cara membungakan pohon alpukat ini. Jadi langkah yang pertama yang seperti di awal saya tadi bilang adalah kita harus memastikan kondisi pohon ini subur. Jadi seperti apa kondisi pohon yang subur? Nah, ini bisa dilihat, ini berjejer. Ini posisi daun tua semua seperti ini. Nah, ini. Nah, ketika sudah ke kondisi pohon yang subur, terus posisinya juga kondisi pohon-pohon yang akan kita bungakan tidak bermunculan rebus baru atau tunas-tunas baru, barulah kita lakukan trik ini. Jadi sini saya sudah menyiapkan air. Nah, langkah yang pertama adalah langkah yang kedua adalah setelah pohon yang subur seperti ini, barulah air. Nah, cukup di sini saya cuma menggunakan air, ya saudaraku. Nah, untuk pohon seukuran ini kalau ketinggiannya mungkin sekitar 1 meter 30-an, ya. Kemudian itu batangnya bisa dilihat seperti itu. Di sini setelah kita tahu, ya, pohon ini benar subur, kemudian sedang tua, barulah langkah yang kedua kita melakukannya dengan cara mengurangi konsumsi atau mengurangi kebutuhan air dari tanaman alpukat ini. Jadi kalau untuk satu pohon ini biasa kita misalkan memberikan 5-6 gayung. Jadi ketika kita hendak membungakan, kita cukup memberikan ini, ya, 2 gayung, ya, atau 2-3 gayung seperti ini. Nah, ini baru satu gayung seperti itu. Kemudian ini yang kedua, dipastikan kita memberikannya rata, ya, saudaraku, seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini saya memberikannya cukup 3 gayung, saudaraku. Jadi biasa dia butuh air
satu planter bag ini 5-6 gayung, saya cukup memberikannya 3 gayung. Nah, seperti itu. Jadi berapa hari sekali kita harus memberikannya? Jadi di sini kita memberikan air ya. Biasa kita menyiram atau mengocor itu 2 hari sekali dengan kebutuhan airnya 5-6 gayung. Di sini kita berikan setiap 2 hari sekali, yaitu cukup 3 gayung. Secara teratur, secara rutin, seperti itu ya Seragu. Sampai pohon ini dia menjadi seperti stagnan ya, boleh dibilang stagnan ya, karena kurang air. Itu disebut kami dengan metode stres air, pembungaan stres air. Dan di sini ada pohonnya yang memang sudah seperti itu kondisinya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, jadi kondisinya nanti seperti ini. Nah, setelah kondisi pohon seperti ini, maka dia sudah mendekati dari stres ya, yang kedepannya sebentar lagi akan bisa mengeluarkan bunga. Nah, seperti ini misalnya, itu sudah bermunculan ya, agak ngejendol sedikit ya. Nah, seperti itu sampai ke pucuknya juga ini. Nah, ini. Nah, jadi seperti itu Serak ya, sampai seperti ini kita teruskan. Nah, jadi sampai berapa hari ya? Jadi ini yang sudah kita bungakan, yang sudah berbunga, kita perlakukan itu sampai 1 bulan lebih Seraku. Hampir 1,5 bulan, kita kurangi terus konsumsi airnya sampai dia mengeluarkan bunga. Jadi seperti itu Seraku. Jadi cara ini sangat sederhana, sangat murah, sangat simpel. Nah, ketika pohon yang kita bungakan sudah berbunga, ini seperti ini. Ini kita telat Seraku untuk merawat bunganya, karena memang kita kesibukannya banyak ya. Tapi di sini masih ada yang bagus. Nih. Nah, itu masih yang ada bisa pertahankan ya, tapi jangan terlalu banyak karena pohon masih kecil. Nah, ini. Ini bisa dilihat bunganya. Nah. Jadi ketika sudah berbunga seperti ini, kita harus memberikan pupuk tambahan Seraku, supaya kita tidak sia-sia melakukan pekerjaan kita ya. Kita berusaha membungakan, tapi setelah berbunga, bunga itu berguguran atau rontok secara sia-sia. Jadi kita tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya dari pekerjaan kita. Seperti ini. Ini kami telat ya. Kami telat untuk mempertahankan bunganya dan rontok. Nah, ini masih ada yang bisa kita pertahankan ya. Dan mudah-mudahan bisa. Nah, ini masih ada bunga yang bagus seperti ini. Nah, ini. Itu bisa lihat Seraku. Nah. Dan ini juga masih ada bunganya. Dan ini bunganya sangat banyak. Emang tadinya udah saya kurangi ya. Yang masih momennya pas atau waktunya pas adalah ini. Nah, itu bunganya akan kita pertahankan. Kemudian itu udah bakal bunga muncul. Oke, setelah itu kita lanjut. Di sini saya ada air, kemudian ada ember. Nah, jadi saya akan menyiapkan air sekitar 2 gayung. Ini yang kedua. Nah, kemudian di sini saya menggunakan ini ada manuhara plus boron. Jadi ini sangat cocok untuk kita berikan terhadap pohon alpukat kita yang berbunga. Wah, ini udah mulai hampir maghrib Seraku. Udah sorean. Jadi kita berikan cukup dengan 1 sendok seperti ini, sendok makan seperti ini. Nah, ya untuk 1 planter bag. Kita aduk. Setelah benar-benar larut, barulah kita berikan. Jadi di sini saya menambahkan air sekitar 2 gayung ya Seraku, seperti ini. Jadi baru kita berikan terhadap pohon alpukat kita yang berbunga. Nah, seperti ini. Nah, kita berikan. Nah. Jadi seperti itu Seraku. Dan mudah-mudahan bunga ini sukses ya. Sukses bisa menjadi pentil ataupun menjadi buah. Nah, karena waktu kita tidak banyak Seraku, saya sangat buru-buru ini. Sudah lama kita juga nggak berbagi video karena ada kesibukan yang harus kita jalani ya. Ada kewajiban yang harus kita jalani. Jadi, sekian dulu Seraku. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat Seraku semua. Terima kasih atas partisipasi saudaraku. Atas komen, like, serta subscribe-nya kami ucapkan terima kasih banyak.
Dan ingat saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Terima kasih saudaraku.